Barreskrim Polri periksa 30 saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Seorang siswa SMP tewas tenggelam di sungai saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polres Jepara gelar Police Goes to School untuk cegah kenakalan remaja. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 24 Juli 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polri memastikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Nawan dan tim BOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.